Kenapa udah nangis? Sekali nanya. Mereng. Coba. Bersabar, teman-teman. Masih ada kesempatan lagi. Mau cemuap neraku. Gantian, gantian. Udah. Kepada teman-teman panitia dipersilakan menaiki pentas kehormatan. Baik, kali ini diharapkan dengan santai. Satu baris di atas dan satu baris di bawah. Biar Bapak Ibu yang terhormat, yang sangat berbahagia, ini adalah kesempatan bagi kita. Barangkali dari rumahnya itu ada yang mempunyai godang-godang, ya, godang-godang apa yang mau ditanyakan nanti atau apa yang boleh disampaikan kepada calon presiden kita. Dari mohon dipersilakan. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju. Sesuai tadi dengan pertanyaan saya yakin 2024 Bapak Anies jadi presiden. Ketika Bapak Anies sudah dilantik jadi presiden, apakah Bapak Anies akan melupakan janji yang sebelum ini diwar-warkan? Sebab saya tidak mau perkara ini terjadi sebelum-sebelum ini, janji saja. Ketika sudah dilantik akan melupakan janji. Sedangkan kita sebagai muslim, janji itu adalah sebagai hutang. Begitu kan, Manis? Satu. Yang kedua, oke, terima kasih, itu saja, Manis. Mau masuk Cipto. Panggilannya? Cipto. Pak Cipto. MC. Satu lagi, Ibu boleh. Pemberi kesempatan kepada ibu-ibu. Satu ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia dari Jawa Timur, Banyuwangi. Ya, saya relawan Anies yang bergabung di pemilihan Bapak Anies Amin tahun 2024. Begini Pak, saya ada satu permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak calon presiden dan insya Allah akan menjadi presiden di tahun 2024. Selama ini saya sebagai relawan TKI di Malaysia banyak sekali menghadapi tantangan, menghadapi orang sakit, orang meninggal dan orang yang kena tangkap di depo imigrasi Malaysia karena kesalahan dokumen. Dan saya memohon kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, sekiranya Bapak Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden di tahun 2024, saya ingin pemerintah Indonesia menggelontorkan dana untuk membantu para TKI-TKI yang bermasalah, terutama yang berada di depo imigrasi Malaysia, dan juga kepada TKI-TKI yang bermasalah karena sakit untuk pulang biasanya terkendala oleh biaya. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih yang banyak-banyak kepada Bapak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya
Pak Erzi Hamzah, populer di Kuala Lumpur ini Pak Eri. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Pertanyaan saya satu saja, Pak. Saya berharap suatu hari nanti 2024 Bapak pernah menjadi presiden. Saya berharap dan teman-teman berharap jangan sampai rezim yang sekarang ini akan berlaku lagi di masa Bapak. Contohnya seperti bagi-bagi jabatan. Itu kalau boleh jangan sampai satu orang itu merangkap sampai beberapa. Itu Pak ya, kita mohon itu saja. Sekian dari saya. Jangan banyak yang double, Pak. Ya, double-nya, Pak. Ya, satu aja belum tentu tertangani ya. Ya, baik Bapak, dipersilakan. Ada tiga pertanyaan. Pak Cipto, tanya. Pak, nanti apakah melupakan janji? Begini Pak, kalau ditanya tentang masa depan, masa depan, maka siapapun bisa memberikan jawaban yang enak di kuping pendengarnya, Pak. Paling gampang jawab tidak akan melupakan. Tapi saya mengatakan itu, saya tidak perlu kasih bukti. Bapak juga mendengar, tidak bisa membantah. Betul tidak, Pak? Betul. Karena sama-sama tentang masa Bapak. Jadi saya ingin tunjukkan. Jadi ketika itu Bapak boleh lihat di Jakarta, ketika kami bertugas, ada 23 janji. 23 janji itu alhamdulillah dilaksanakan dengan baik di Jakarta. Diterjemahkan dalam lebih dari 150 program. 150 program diterjemahkan lebih dari 1000 kegiatan untuk melaksanakan 23 janji. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau mau melihat, atau begini, kalau mau memprediksi apa yang akan dikerjakan besok, lihatlah apa yang dikerjakan kemarin. Bila kemarin berjanji akan bertugas 5 tahun dan sebentar ditinggalkan, besok akan begitu juga. Bila besok berjanji dan tidak ditepati, besok juga akan tidak ditepati. Bila kemarin ditepati, insya Allah besok akan ditepati. Itu menjadi sesuatu yang valid. Jadi Pak Cipto boleh lihat ke tempat kami, apa saja yang dijanjikan dan apa yang menjadi kenyataan. Apakah sempurna? Tidak. Saya rasa kita bukan bagian yang sempurna. Tapi semua kita kerjakan terus. Padahal, ini tambahan nih bos kalian, Jakarta itu, ya semua seperti juga Malaysia, kita mengalami pandemi, bukan? Jadi separuh dari masa tugas saya di Jakarta itu mengurusi pandemi. Tapi itu juga Pak, yang saya pandang sebagai sebuah keberkahan. Kenapa? Pertama, saya tidak pernah mengira bakal jadi gubernur Pak di Jakarta. Karena saya tugasin banyak bidang pendidikan. Kemudian saya terpilih jadi gubernur, dan Allah takdirkan menghadapi krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern. Ketika kemarin terjadi pandemi, ya krisis kesehatan, krisis ekonomi, betul tidak? Krisis sosial itu dirasakan di saat saya harus mengelola kota sebesar Jakarta. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan saya berada di driver seat sebagai pilot menghadapi pandemi itu, dan alhamdulillah apa yang diikhtiarkan itu bisa tetap terlaksana. Begitu Pak Cipto jawabannya. Bu Dian, pemerintah ini supaya membantu. Ibu Dian, tadi saya ngobrol dengan teman-teman, memang jumlah yang ngobrol kemarin tadi sekitar 30-an mungkin. Kenapa jumlahnya tidak banyak juga? Supaya bisa dialog. Ketika jumlahnya ratus, sulit dialog. Nah di situ salah satu yang disampaikan tentang itu. Ketika mengirimkan pulang, saya tadi sampai saya tanya, biaya pengirimannya kalau ke Jakarta jenazah itu berapa? Kalau sampai ke Jakarta, kalau tidak salah tadi sebutkan 1.200. Berapa? 6.000 ribu. Masa sih cuma 6.000? Oh iya. Ya, saya, pokoknya gini, ada ongkosnya lah ya, mahal.
Bahkan punya yang sampaikan kalau dikirimnya sampai ke Nusa Tenggara, ini contohnya ke Nusa Tenggara, biayanya menjadi jauh lebih. Ini akan jadi perhatian. Saya minta pada semuanya, tadi saya sampaikan, tolong kabari kami 4 hal. Boleh dicatat apa yang menurut Bapak Ibu sudah baik sekarang dan harus ditingkatkan. Satu. Yang kedua, apa yang dikerjakan sekarang, kebijakan apa yang harus dikoreksi. Artinya harus ada penyesuaian, harus ada perubahan. Yang ketiga, apa kebijakan sekarang yang salah sehingga harus dihentikan. Apa? Yang keempat, apa hal yang belum dikerjakan dan perlu dikerjakan. Hal baru, 4 itu. Dengan 4 itu mudah-mudahan jadi bekal bagi kami untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Begitu ya? Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan Budia dan semuanya saja, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Ibu Bapak yang memilih memikirkan nasib saudara seperantau. Saya termasuk yang dulu ketika orang perantau itu termasuk banyak ngurusin saudara-saudara kita. Istri saya tahu persis. Kalau ada orang Indonesia punya masalah dimanapun, saya pakai mobil nyari, bisa 3 jam, 4 jam kita cari sekedar untuk membantu. Karena kita tahu persis, kalau sudah di tempat yang jauh di tanah air itu, siapa yang mau bantu kalau bukan kita-kita? Tidak ada. Dan kami merasakan, Bu, kami pernah ketemu dengan beberapa pekerja migran yang terlantar ikut tinggal di rumah kami beberapa bulan sekedar untuk bisa sama persis, makanya saya bisa bayangkan tuh. Salut buat Ibu, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat semua yang pada waktu dari sini. Pak Heri, yang rangkap jabatan. Indonesia ini banyak orang mampu, banyak orang yang kompeten. Kenapa harus satu orang, dua orang dibebani tugas yang terlalu banyak? Kalau terlalu banyak itu apa sih masalahnya? Bukan soal time management, bukan. Gajinya banyak. Apa? Gajinya banyak. Ya kalau gaji kurang lebih, Pak. Bukan, ya. Bapak sekalian, kalau sudah gaji banyak itu ya, nggak kerasa Bapak Ibu. Nggak kerasa itu apa? Karena pengeluaran kita sama. Manusia itu ya yang dibayarnya ya sama. Tapi apa sih yang paling mungkin terjadi? Yang namanya conflict of interest. Betul tidak? Conflict of interest. Anda ngurusin satu urusan, sambil ngurusin urusan lain, ngurusin urusan lain, bisa nggak itu semua dirangkai jadi satu? Nanti akhirnya jadi namanya konflik of interestnya, konflik of interest, ujungnya korupsi, bisa. Jadi insya Allah, hari ini pesannya saya pegang, insya Allah Indonesia punya banyak talent, sehingga tidak perlu dibebankan kepada beberapa orang saja, bisa dibagi dengan adil, sehingga insya Allah Indonesia, governance-nya menjadi good governance, ya. Terima kasih Bu sekalian, saya rasa waktu juga yang membatasi perjumpaan pada sore hari ini, insya Allah ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan. Amin. Salam buat keluarga, salam buat keluarga semua. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Pada seluruh panitia saja ya untuk sesi foto bersama dan kepada teman-teman panitia dipersilakan menaiki pentas kemantapan. Baik, kali ini diharapkan dengan santai. Satu baris di atas dan satu baris di bawah. Biar yeah.